Assalamualaikum. Projek ini tercetus susulan Titah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar pada tahun lalu untuk mengenal pasti, mencari dan menghimpun lagu-lagu tradisi negeri sekaligus mewujudkan susunan muzik terbaik dari Negeri Sembilan Tahun khusus. Tujuannya adalah untuk memberi inspirasi dan hiburan sambil mendidik masyarakat Malaysia keseluruhannya dari generasi lama dan baru mengenai budaya, tradisi, keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian di Negeri Sembilan. Fasa pertama projek ini melibatkan dendangan lagu daripada lima anak jati negeri yang ikonik: Aisyah, Ito, Ewal, Wahis dan Fitri. Lagu yang dinyanyikan berdasarkan pelbagai aspek di negeri tercinta ini. Saya harap para pendengar telah terhibur sambil memahami mesej yang hendak disampaikan oleh projek ini melalui lirik, melodi, harmoni, irama dan rentak yang dipersembahkan. 10 tahun yang lalu, bersempena dengan istiadat pertabalan yang di-Pertuan Besar, kami telah memulakan projek gubahan semula lagu kebesaran negeri. Berdasarkan penyelidikan kami, lirik dan melodi turut berkembang dari masa ke masa. Berikutan itu, lagu kebesaran negeri telah diberikan nafas baru melalui kerjasama Orkestra Filharmonik Malaysia dan pelbagai kumpulan kuaya. Susulan itu, kami amat gembira dan berbesar hati dengan sambutan daripada warga negeri yang ikhlas menunjukkan kesetiaan dan rasa cinta mereka kepada raja dan negeri. Projek lagu kebesaran negeri adalah mengenai evolusi gubahan yang dicipta untuk almarhum Tuanku Muhammad Shah Ibni Yang Tuan Antah lebih dari satu abad yang lalu. Projek lagu identiti Negeri Sembilan ini pula bertujuan untuk memastikan bahawa satu abad dari sekarang, anak negeri akan memiliki himpunan lagu untuk membantu evolusi mereka. Saya amat berharap agar fasa pertama projek lagu identiti Negeri Sembilan ini dapat memberi semangat kepada rakyat dalam masa yang mencabar ini. Bagi saya, muzik memberikan kelegaan yang sangat diperlukan untuk mendorong saya untuk terus melangkah ke hadapan semasa menjalani arahan PKP. Fasa yang akan datang akan merangkumi pelbagai aspek yang lain. Harapan kami, dengan kejayaan lagu-lagu identiti Negeri Sembilan ini dapat mendorong anak negeri dari semua latar belakang untuk menggemarinya. Kami juga berharap ianya dapat meningkatkan penglibatan muzik muda dan sekolah-sekolah agar menjadikan seni persembahan sebagai salah satu medium ekspresi dan perkembangan diri yang bernilai. Kami juga berhasrat untuk menjalankan penyelidikan akademik mengenai alat-alat seni asli dan muzik di istana kerana kami dapati adat perpatih tidak mempunyai tradisi nobat seperti di negeri lain. Kami merasakan ini adalah penyelidikan akademik yang penting untuk perkembangan sejarah negeri serta memperkenalkan sejarah muzik asli kepada anak-anak negeri. Mungkin pada masa hadapan, usaha kami dapat bergabung dengan lagu-lagu yang kami lancarkan hari ini di CD, Spotify, iTunes dan YouTube. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pasukan di Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan, kumpulan pemuzik hebat yang menemani saya bermain Cak Lempong dan semua pemuzik termasuk Encik Fauzi Mazuki, penggubah lagu legenda, di atas kerja keras mereka dalam menjayakan projek ini. Saya berharap hadirin sekalian akan bersama-sama dengan Ito menyanyikan Orang kita majulah ke depan, siapa lambat nanti ketinggalan. Mok doge!